di sini juga gini adanya. Gak apa-apa. Yang penting mah kamu sehat, itu yang paling utama mah. Juga mudah-mudahan. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sehat gitu. Tambah sukses. Amin. Kamu juga sama ya, dapat orang yang lebih baik gitu kan. Itu jangan sampai sedih berlarut-larut. Iya. Ya. Itu udah masa lalu ya. Masa lalu, kamu jangan sedih kan. Iya. Kenapa kata om? Tak ada mamanya nangis. Ayo. Thank you.
birthday kan. Nah, jadi sekarang tinggal petai. Petai putih kalau di sini. Petai. Sama petai sama putih itu sama. Oh, sama petai sama putih sama. Sama. Bedanya? Petai mah bahasa Indonesia mungkin ya. Bahasa Indonesia kalau putih. Bahasa Sundanya putih. Ya. Nah, jadi kita ini buat siapa ini? Ini buat yang di rumah aja. Jadi biasa kalau jam segini masak. Masak aja. Tapi yang ada aja masaknya, apa aja yang ada di warung. Ada di warung aja, jadi nggak misalnya menunya apa gitu, harus ini nggak. Nggak. Yang ada di warung aja, yang ada uangnya ada di warung. Iya, kalau ada rezeki ya masak aja. Ya, apa aja yang ada ya ya. Dan ini juga rumah kamu ya, rumah bapak. Iya. Almarhum ya ya. Rumah peninggalan almarhum mama, ibu, bapak sama ibu. Aku enggak punya rumah. Belum punya rumah. Amin, amin.
Karena ini banyak yang masuk ke HDW channel juga. Pengen silaturahmi ke sini silakan ya. Silakan aja. Kalau iya, kalau mau silaturahmi ya silakan aja ya. Ya. Terbanyak saudara. Ya ya, iya. Dan banyak juga yang masuk ke Facebook juga. Ada. Kalau oh, iya, kalau yang ngajak ya misalkan ya gitu aja, ambil positifnya aja ya ya. Kalau yang kenal mah ya silahkan ya ya, kalau mau kenal mah iya. Jadi silahkan ini welcome buat siapapun juga kalau mau datang ke sini gitu kan. Dan yang pastinya kalau juga misalnya ada yang benar ya mau ya kan, karena mungkin mempunyai anak dan karena nggak bisa kemana-mana kalau juga punya anak. Iya, fokus dulu sama anak ya ayah. Mau kerja kan? Mau kerja sih mau ya ayah, mau kerja gitu. Cuma kan anak, kalau bawa anak juga agak gimana. Kalau nggak kerja juga gimana lagi ya. Rezeki sih Allah yang atur ya ayah. Itu aja. Jadi, pengennya sih punya kerja di sini ya, di rumah. Iya. Ini sobat muda, jadi kita hari ini lagi masak. Masaknya kalau di kampung mau begini aja ya. Jadi, emang enak nih makanan kalau kayak begini. Yang begini aja adanya juga. Iya, yang gini-gini aja. Apapun juga mau. Adanya yang gini, ay, maaf. Cuman ada asin aja sama sambal. Kenapa nangis? Apa? Apa? Itu isin deh, malu, malu. Sama teteh Ju, sama teteh. Ya udah sama mama aja. Sama. Duduk atau duduk? Duduk, Mak. Duduk. Mama. Main aja Ju, main Ju. Main. Mama. Kedanya main. Ini apa ini? Itu ditanya sama Om. Pengen punya ayah baru enggak? Itu ditanya sama Om. Pengen punya ayah baru enggak? Ibunya pasti mau. Fokus sama anak aja dulu. Fokus anak dulu aja. Kalau misalnya ada yang pengen silaturahmi, kemarin juga banyak yang pengen silaturahmi di sini, boleh menghubungi kita nanti. Iya. Hubungi ya aja ya. HDW channel ya ya. Silakan aja ya, salam silaturahmi ya, silakan. Banyak saudara, banyak rezeki. Iya benar. Dan untuk sekarang kesehariannya masih tetap ke kebun kalau ada. Iya kalau ada itu juga, kalau lagi nggak ada ya di rumah aja biasa ngurusi adek. Harus itu biasa. Kemarin juga banyak yang bergetar hati. Harus semangat ya ya. Perjuangan seorang ibu luar biasa. Semangat ya, masih panjang. Nah, semangat. Siap. Jadi gimana? Semangat. Semangat aja. Semangat. Harus masih semangat. Ya bukan cantik sih, kalau bahasa Sundanya merewok. Bukan cantik, rewok. Cantik ini masih cantik. Rewok ah, udah ini. Tua. Udah tua juga yang penting segar. Udah tua. Jangan nangis dek. Sambil masak ah, sambil masak. Jangan nangis. Biasanya kan pakai banyak ulat. Pakai kalau bahasa Sunda mah ada ulat kutu, hilir kutu. Hilir kutu ya ya. Ya ini digoreng biar enggak ada hilirnya. Jadi digoreng walaupun misalnya ada ulatnya. Kalau digoreng kan bisa mati ya kan? Ya, jadi agak baunya juga agak lebih hilang. Identik dengan itu karena harumnya. Tema identik dengan kalau yang harum itu biasanya enak ya ya.
Bukan harum, maksudnya teh mau harum bau, ya mau harum. Ya, gitu aja. Gitu aja. Goreng sebentar. Iya. Siap. Kalau masak kan pekerjaan sehari-hari ya ya. Belum bobo, belum bobo. Iya, dedenya belum bobo ya. Jangan nangis tuh, ada om. Bobo ya. Papa bentar lagi juga beres, masaknya juga udah beres. Dari panci. Ini apa ya? Nanti bagus nanti. Sawah. Sawah, oh ini mau ke sawah. Itu maksud teh pada masak. Oh. Mau masak atau mau bebekuan? Pada bebekuan yo. Pada masak yo. Atau buat masak ya? Buat masak di rumah. Iya, di rumah. Iya, ayo atuh makan bareng ah. Enggak apa-apa tuh bebekalan disebut nanti. Oh, jadi di sini mah bebekalan. Botram. Iya, botram. Misalnya mau ke kebun atau ke mana? Ya, tuh bebekalan di rumah. Bebekalan di rumah. Masak seharian aja we ya. Biasa menu sehari-hari kalau di kampung mah asin sambal. Iya. Asin sambal. Boleh. Video, maksudnya. Boleh, ah. Sambal asin. Masak hari ini menunya sama asin. Ini ditemani sama siapa? Siapa, Cek? Ini ya. Kakak ipar. Oh, kebetulan lagi ke sini. Lagi ke sini kakaknya lagi suaminya di sini. Biasanya mah suka kerja ke seberang, lagi kerja di sini dekat. Iya, duduk di lebat tidak?
Sofi. Dia lagi mau ngapain nih? Ini mau numis kangkung. Iya, mau numis kangkung. Mau numis kangkung. Ini pakai bawang merah sama bawang merah sama bawang putih, ah. Ini ya bumbunya. Ini harus ya. Ini kok ini bumbu utama ya, Ayah. Kalau ada yang suka pedas pakai cabe. Kalau nggak ada yang pedas, gak suka pedas, cukup aja tomat kali, bawang putih, bawang merah aja. Dan katanya kamu juga pernah dulu jadi masak. Iya. Di mana? Bantuin aja di Bandung ya. Hampir 3 bulan nyampe Idul Fitri. Iya. Ya gini aja. Kalau masakan di kampungnya ya, yang enak juga paling asin aja. Asin sama sambal. Jadi menunya apa? Menunya asin aja, tahu tempe sama sambal. Iya. Favorit ya. Iya. Ah, suka petai itu? Ada. Mau? Mau. Ada. Kalau mau nanti ditumisin apa mau digoreng? Neng. Iya, A. Udah apa namanya? Udah direpotin ku, A. Enggak apa-apa, ih. Udah datang segini adanya. Makan juga ya. Segini adanya ya, Ayah. Kalau di kampung mah ya yang adanya cuman asin, ikan asin sama sambal. Tapi yang enak. Gitu aja. Gua udah direpotin ini lihat masaknya apanya juga enggak sengaja kesini. Iya. Yang penting kamu sehat. Iya. Itu yang paling utama, mah. Kamu sehat dan boleh ananya enggak sekali lagi? Boleh. Apa yang masih dalam pikiran kamu sekarang? Fokus ngurus anak aja, besarin anak aja. Buat anak aja. Kenapa alasannya kenapa? Ya anak ya satu-satunya yang paling berharga. Anak satu-satunya yang paling berharga. Jadi untuk sekarang masih fokus ke anak karena anak satu-satunya harapan keluarga ya. Harapan keluarga dan tanggung jawab seorang ibu. Dan kamu juga mencurahkannya siapa lagi selain ke anak? Otot. Karena anak otot. Masih kecil. Otot. Otot. Ya masih kecil. Ya maaf ya, ya. Di sini juga gini adanya. Enggak apa-apa. Yang penting mah kamu sehat, itu yang paling utama mah. Juga mudah-mudahan dan semuanya sehat gitu. Tambah sukses. Amin. Kamu juga sama ya, dapat orang yang lebih baik gitu kan. Amin. Gitu, jangan sampai sedih berlalu terlarut. Iya. Itu udah masa lalu ya. Masa lalu. Kamu jangan sedih kan. Iya. Tapi emang sih kalau juga misalnya ngomongin anak pasti sedih ya, karena mungkin iya. Ayahnya di mana gitu. Iya. Soalnya belum tahu. Ya, namanya masih anak kecil ya. Belum tahu apa. Belum bisa memahami aja. Belum bisa memahami juga. Iya, keadaan orang tua gitu. Belum tahu. Gitu. Masih suka ya gitu. Suka biasanya seiring berjalan waktu nanti juga kan kadang kita suka ngeliat anaknya ini anak gimana gitu sendiri, apalagi kalau di saat tidur. Allah Maha itu ya ngasih jalan terbaik, terbaik. Mudah-mudahan aja Allah sudah mengatur semua rencana. Sudah direncanakan ya semuanya juga. Semuanya juga. Ada yang atur. Ada yang atur ya.
mudah-mudahan anaknya juga tetap sehat. Amin. Ya. Nah, kemarin sakit ya, sekarang lu udah lumayan sehat. Udah lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu masih terus berkaca-kaca, itu yang bikin. Iya. Masih ada unek-unek lagi nggak? Diomongin aja. Enggak. Apa ya? Bukan apa? Gak bisa. Malu maksudnya, bukan apa tuh ya? Malu kenapa? Gak apa-apa diomongin aja. Bukan maksudnya, gak terbiasa di video gitu. Gak terbiasa di video aja ya. Itu yang bikin kamu kuat. Ini anak yang bikin kamu kuat. Semangat. Semangat seorang ibu. Seorang ibu untuk menjalani apapun juga. Nah, ini jadi sobat muda Dewe Silpi ini sekarang tinggal bertiga di sini di rumah dan juga ditemani sama anaknya bertiga ya. Kakak semuanya jauh ya. Enggak, masih pada dekat ya. Udah. Ya maksudnya punya udah keluarga punya keluarga masing-masing. Itu sih yang paling ada enggak yang sekarang, makanya kan supaya kamu semangat lagi nih. Mendingan dikeluarin aja apa? Enggak, udah semangat. Udah semangat, juga. Udah semangat. Semangat ya. Udah semangat. Ya. Udah semangat ini juga. Semangat buat anak. Semangat aja. Semangat buat anak untuk kedepannya. Semangat masih panjang perjuangan. Semangat masih panjang ya. Mm-hmm. Iya. Tapi faktor utama adalah kita juga, ibunya juga harus semangat. Iya. Ibunya yang harus semangat. Semangat ya. Buat anak. Buat anak ya. Buat anak. Dan juga kalau bisa mudah-mudahan keinginan kamu kemarin-kemarin kan pengen usaha apa ya, udah mulai nggak atau sekarang masih berencana? Masih berencana ya untuk kerja apa? Belum ada. Iya. Mau kerja boleh, mau apa juga boleh, cuman kan kasihannya masih kecil. Kalau mau ditinggal masih kecil. Oke, terima kasih udah gua kesini ngerepotin. Langsung pamit aja. Iya. Gak apa-apa. Yang makasih juga ya. Sama-sama. Apa bisa dijamu gini adanya. Ini juga udah lumayan. Gini adanya. Ini udah dijamu, masakannya enak. Gini adanya. Enak, jadi buka warung nasi enak. Buka warung nasi ya. Nasi ya. Neng, terima kasih. Iya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kata om? Tak ada mamanya nangis. Ayo nangis. Ayo. Sudah jaya.